Hi guys, welcome back to Saya Hasbub, channel berkaitan hobi. Untuk konten kali ni, aku nak buat satu review berkaitan jersey, iaitu jersey Negeri Sembilan ni, dari kaki jersey. Jom kita check it out. Hai guys, first of all, aku nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang kepada mereka yang baru pada channel ni. Kalau korang baru pada channel ni, aku mohon untuk korang ketik button subscribe dan juga notification bell supaya korang tak miss konten daripada channel aku. Pada mereka yang dah lama follow dan tonton pada video-video dalam channel ni, aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Okay, untuk konten kali ni, seperti intro tadi, aku ada jersey Negeri Sembilan Home. Okay, ini jersey baru dari kaki jersey, ada nafas baru pada tim Negeri Sembilan tahun ni. Selepas diswastakan, nama ditukar jadi NSFC, logo ditukar, sekarang kita ada penaja jersey yang baru. PBNAS sekarang dah diasingkan dengan tim bola sepak Negeri Sembilan, iaitu sekarang dikenal sebagai Negeri Sembilan FC. Tim nampak seakan fresh lah, head coach dah baru, player dirombak besar-besaran. So kita lihat sekarang ni Negeri Sembilan macam melalui satu permulaan baru dan banyak muka-muka fresh yang macam semangat untuk naik ke Liga Super semula. Untuk rekod sekarang, Negeri Sembilan berada di puncak Liga Premier. Kalau nak menang nombor 2 pun, dapat naik Liga Super pun adalah satu pencapaian yang baik. Okey, tahun ni jersey Negeri Sembilan special sikit, dikeluarkan oleh jenama KG Jersey, iaitu sebuah company lokal. Ini bukan kali pertama Negeri Sembilan ditaja oleh syarikat lokal. Sebelum ni Alisan pernah menaja Negeri Sembilan lebih kurang 3 season yang lepas dengan brand EL dia. So kita tengok dulu jersey ni. Baju ni dikirimkan dari tim media Ultra Jang, iaitu media penyokong Negeri Sembilan. Ultra Jang, kalau korang tak tahu, korang boleh search online website Ultra Jang, boleh baca artikel-artikel diorang. So baju ni bukan baju aku. So size yang aku ada ialah 4XL. Feature kaki jersey pada atas ni, kalau kau tengok dia, dia lain sikit. Cara penyampaian feature di atas ni, mereka menggunakan heat press. Dia tulis kaki jersey, kemudian athletical cut, sizing, kemudian Evo Dry 100% polyester, kemudian cara basuhan wash cold, do not bleach, tumble dry low, do not iron. Okay, yang menariknya ini di print di Gombak. So ini ialah made in Malaysia lah, itu satu kebanggaan lah. So aku sebagai seorang peminat bola, aku berharap di masa hadapan tim kebangsaan Malaysia akan mengambil syarikat lokal sebagai penaja. Sebab utama bagi aku, bajunya sangat berpatutan, kualitinya juga tidaklah mengecewakan. Atas ni ada tulisan kaki jersey dan juga emblem KJ yang berbentuk dalam bulatan, dalam bentuk bulatan. So dia di heat presskan di atas kain warna hitam ni dan kemudian dijahitkan di base layer kain warna merah ni. So kalau korang tengok first time, korang rasa macam belakang dia adalah kain hitam sebab dia dijahit kain hitam, tapi tak nampak jahitan kain pertama. Dan collar ni pun berwarna hitam, nampaknya macam sebenarnya ialah satu kain, tapi sebenarnya belakang ni ialah warna merah. Collar dia ni macam collar Nike sikit lah, collar semi V lah aku cakap. Dia macam dua bentuk yang berbeza. Pertama, menggunakan material trim tepi yang agak stretchable ni. Dia tak terlampau stretchable lah, tapi quite okay, dan dia tak terlampau tebal, jadi tak panas lah. Kemudian depan ni berbentuk V, semi V. Dan jahitan dia kemas lah. Kalau tengok jahitan dia, jahitan dia kemas. Dan di bawah sikit ada calitan colour hitam dan kuning. Kalau kau tengok preview jersey ni, aku rasa sangat simple dan message ni sampai lah. Tak adalah dia ada lakonan-lakonan tambahan kan. Kalau kau tengok pada video pelancaran jersey Negeri Sembilan, kaki jersey dia buat satu message sangat loud and clear lah, iaitu dia orang buat satu jersey yang untuk fan lah.
yang gunakan chanting ini paru jangan main, iaitu chanting yang selalu digunakan oleh Ultras. Salah satu phrase yang diorang masukkan dalam video intro pulangan Zakuan dan juga pelancaran jersey ialah. So jadi mereka menggunakan color merah tu sebagai base layer utama dan kuning sebagai side dan juga hitam juga sebagai side. Tujuh daerah, satu jiwa. Kemudian feature lain yang ada sini adalah tulang dia. Tulang dia agak lain sikit lah. Dia agak conventional. Tulang dia orang cakap macam ini adalah trim ataupun cutting yang dibuat oleh Kaki Jersey sendiri. Kaki Jersey ni satu brand yang terkenal lah dalam liga-liga komuniti bola sepak. Even team college dan team syarikat pun diorang buat dengan Kaki Jersey lah. Jadi trim diorang ni aku rasa agak lain sikit. Material diorang pun agak premium sikit. Cutting diorang ni lain sikit. Dia tulang mereka di sini dipisahkan semi collar ni, semi circle dengan semi V ni. So dia buat satu tulang yang agak condong sikit. Kemudian ada V ni kan, semi V ni. Laitannya pun agak kemas macam ni. Kemudian tulang tepi ni pun bentuk ada macam curve sikit lah. Kalau lihat di sini ada curve sikit. Dan di atas calitan tu ada macam color pantulan cahaya, iaitu berwarna merah. Kalau tengok color tu macam pantul lah. Kalau korang tengok dia waktu malam kan, lampu neon lah lebih kurang. Dia buat efek vektor dia seperti warna pantulan neon. Tu yang aku rasa agak menarik lah. Kalau kau tengok teaser baju ni, bila dikenakan baju pada badan atlet, nampak memang menonjol lah. Pertama ialah logo ni, kemudian ialah pantulan macam image pantulan cahaya neon. Itu kau tengok ni kan, ada XX ni. Logo baru ni dibuat besar kerana dia bulat. Jadi colournya sangat menyelah. Dan bagi aku ini adalah satu pemilihan yang tepat lah untuk logo ni. Ok, kalau kau tengok pada logo ni, dia macam logo Selangor itulah. Kalau korang tengok aku punya review pasal jersey home Selangor tu, dia material dia hampir sama dengan logo Selangor FC. Ok, dia pakai base kain macam kain tenun ni, kain tenun warna berwarna kuning keemasan ni. Dia akan memantul tau. Kau tengok kan, kalau kena cahaya dia akan memantul. Kemudian di atas layer atas dia, dia gunakan silikon rubber. So akan nampakkan seperti agak 3D lah. Kemudian logo Kaki Jersey ni dia pakai material seperti baldu atau sweat lah. So ini mengingatkan aku pada jersey-jersey lama. Diorang pakai cara yang sama, iaitu diorang pakai baldu ni kemudian dia heat press kan lah. So dia lekat, jadi tak ada jahitan. Sama dengan logo ni, tiada jahitan. Ok, kita tengok atas pula. Atas ni ada heat press logo Gemenci Granat Senang Berhad. Dan di kiri ni pula ada, sama juga, ada heat press logo Negeri Roadstone. Kemudian di sini ialah Visit Negeri Sembilan pun pakai heat press biasa, color hitam dan line berwarna putih. Kalau kita tengok sini, ni pun tahulah, ini ialah Minang Kabau kan. So bawah ni ialah Matrix. Pada mereka yang tak tahu Matrix ni, bukanlah cerita Matrix tu. Matrix ni ada developer Bandar Seri Sendayan berdekatan dengan Seremban 2 dan jalan ke KLIA. Okay, bawah dia juga diterapkan trim calit berwarna kuning dan hitam yang hampir sama. Dan dekat-dekat situ pun ada juga image pantulan neon ni, iaitu warna merah tu macam ada sikit percambahan cahaya, iaitu nampak macam cahaya ni bercambah lah. So ini ialah sebenarnya ialah seperti image vektor pantulan lampu neon. Ok, kemudian kita beralih kepada sleeve dia. Sleeve dia menggunakan macam ada line. Line ni lebih bersahaja, dia tak ada buat satu design yang kompleks. Dia macam satu painting lah, lebih kurang macam satu brush effect. Dekat brush effect tu diletakkan 7 daerah ataupun kawasan-kawasan di 7 daerah di Negeri Sembilan. Sebab itu dia punya motto pada jersey ni ialah 7 daerah satu jiwa. Sebab itu kau tengok sini ada banyak tempat yang diletakkan. Seminanti, sini Rahang, Tampin, Nilai, Kuala Pilah, Paroi, Labu, Rembau, Kuala Kelawang, Palong, Semban, Port Dickson, Rantau, Gemenci, Jelebu, Teluk Kemang, Sina, kemudian Jempol, Gemas, Johor. Diletakkan sebagai salah satu teaser dalam pelancaran jersey ni supaya nak membangkitkan lah semangat penyokong sebenarnya aku rasa. Jadi korang sebagai penyokong memang wajiblah beli jersey ni. Jersey ni pertama aku rasa cantik, kedua dia feature fan kat situ kan. Daripada mana? Jadi Negeri Sembilan ni
dia merangkumi semua daerah walaupun stadium di Paroi. So di tepi ni dia ada lagi efek yang sama, efek seperti pantulan cahaya neon ni, macam pantulan cahaya neon atau pantulan dalam cahaya dalam air ni. Okay, so kemudian sleeve sebelah kanan pula dia ada image yang sama dengan sleeve sebelah kiri, cuma kali ni colournya berwarna hitam. Kalau untuk sini colournya berwarna kuning, dan ini dia warna kuning, sini berwarna hitam, dan sebelah ni pun ada juga image pantulan cahaya neon tu. Bawah sikit dekat tepi ni ada trim warna hitam. Okay, kain dia berbeza antara dua ni, berbeza. So dia nak buat sikit contradict lah, hitam dan juga ini merah. Sama seperti kat atasnya, hitam dan merah. So dia tak ada pakai lining colour kuning pada material diorang, cuma ada printing yang berwarna kuning. So bawah sikit ada heat press, tulisan macam Hobin Jang Hobin 1923. So itu basic lah kan, Hobin Jang Hobin ni ialah chanting peminat ataupun memberi semangat kepada player. 1923 ni ialah tahun di mana Negeri Sembilan FA didaftarkan. Pada mereka yang tak tahu, tahun ni ialah tahun yang ke-100 Negeri Sembilan FA. Tapi secara officialnya mereka berdaftar pada tahun 1923. Jadi mereka tahun ni ialah 98 tahun secara official lah. Dan tepi ni ada macam dia buat feature khas lah. So ini 48500. Tak tahu ini mungkin numbering jersey yang keberapa ke. Kemudian ada kat KJ, kaki jersey. Bawah tu dia tulis special edition, dan juga ada emblem seperti map. Dalam dia ada flag punya emblem. Okay, kalau kau tengok kat sini, cutting dia tepi dan belakang ni tak sama. Okay, yang belakang ni dia panjang sikit, dalam lebih kurang 1 cm. Kemudian 1 cm lagi di sini, kemudian 1 cm di sini. So nampak macam ada step kan. So yang step pertama yang paling panjang ialah di belakang. Kemudian step kedua yang panjang sikit di depan, trim depan. Dan step yang 1 cm yang lebih kurang 1 cm kurang sikit ialah pada trim tepi berwarna hitam. Okay, so aku dah cover design dia. Kita tengok material dia. Okay, material dia, kalau tengok kat atas ni, feature atas ni tulis pertama ialah Athletical Cut, dan kedua ialah Evo Dry. Tapi dia tulis bawah ni juga ialah material berupa 100% polyester. Polyester 100%. Tapi aku tanya kaki jersey sendiri dekat IG diorang, mereka cakap ini ialah berupa material dry fit, tapi dengan ciri kain mereka sendiri lah. Ini bukan dry fit macam Nike tu, tapi ialah sejenis dry fit yang mereka buat sendiri. So mereka dapatkan dari luar. So kalau tengok dalam ni, kain ni macam ada line tau, ada line terbelah ni. So ini ialah untuk memberikan pengudaraan atau ventilation yang baik pada pemain. Kalau kau tengok dekat-dekat, kau boleh nampak dia tidak legap dan boleh nampak tulisan sama-sama. Jadi benda ni kain ni agak nipis dan ringan. Ini ialah disebut kat sini, branding ni ialah Evo Dry. So material dia lembut dan ringan. Aku kira ni antara jersey yang paling antara paling ringan lah yang Negeri Sembilan pernah produce. Kemudian side tepi ni, panel tepi ni pakai satu kain yang lain daripada kain base utama ni. So aku rasa ni macam lebih kurang kain dry fit Nike tau, yang ada lubang-lubang. Kalau kau tengok sini, kau boleh nampak dia macam ada mesh, dia boleh tembus lubang-lubang ni. So aku ada satu jersey Nike juga, dia tulis dry fit. Sama juga, dia pun macam mesh lubang-lubang. So aku kira ni adalah kain seperti dry fit Nike ataupun mesh lah, kain mesh slash dry fit seperti Nike lah. So dia berlubang untuk memberikan ventilation tambahan kepada pemain lah. Okay, pada mereka yang tak tahu, ini ialah player issue, cutting player issue. Okay, player issue ni, cutting ni agak fit sebab untuk memudahkan player beraksi lebih selesa lah. Player macam fit on player punya badan. Kalau badan korang katang ke atau badan kau kurus ke, korang boleh dah beli true to size lah. Tapi kalau badan korang macam sedikit cabi ke, ada perut ke apa kan, korang nak tutup perut tu, aku cadangkan korang beli one size up lah. Even aku pun, aku kalau nak beli, aku cadang nak tambah satu size up sebab nak cover perut lah. Takkan kau nak tarik nafas kan, every time nak pakai baju ni tarik nafas kan. Cutting dia cantik, daripada video teaser, daripada baju orang pakai, cutting dia cantik. Bagi aku ni cutting tersendiri dari kaki jersey. Okay, material tu material yang berbeza. Kat atas ni material dia menggunakan material yang hampir sama dengan ni. Tapi ni tebal sikit sebab ini bukanlah main kain utama, bukanlah main base baju ni. Ini ialah satu kain lapik untuk label ni.
Kain ni mungkin ialah polyester biasa. Dan di atas ni trim yang berbeza tu lagi ialah di collar ni. Collar ni ialah satu trim yang agak stretchable dan pliable, tapi dia tak terlampau keras lah. Dia just lembut saja. So itu material yang dipakai oleh baju ni. So ada berapa layer? Ada berapa banyak material? Satu, base utama ni. Kemudian trim tepi. Kemudian semi collar belakang ni. Dan juga untuk tempat menulis label kaki jersey. Overall aku rasa baju ni cantik lah. Aku rasa bagi pendapat peribadi aku, ini ialah jersey home yang paling cantik dalam kadar masa 10 tahun kebelakangan ni. Sejak 2011 tahun Negeri Sembilan menang Piala Malaysia, aku rasa ni jersey yang paling cantik lah. Okay, pada mereka yang tak tahu, Negeri Sembilan ni dulu quite a force. Dari tahun 2009 sampai 2011, ia quite a force. 2006, Negeri Sembilan menang Super League. Kemudian 2009, menang Piala Malaysia menentang Kelantan. 2010, menang Piala FA lawan Kedah. Kalah Piala Malaysia 2010 dengan Kelantan, rematch kalah. Kemudian 2011, menang Piala Malaysia dengan pasukan Terengganu. So, dalam masa 3 tahun tu, aku kira itu ialah golden years Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan pernah 4 kali masuk Piala Malaysia, final Piala Malaysia, iaitu pada tahun 2000, 2009, 2010 dan 2011. Jadi Negeri Sembilan untuk rekod ada 2 title Piala Malaysia. Liga Super ada 1, Piala FA tak silap aku ada 2. Yalah, dulu orang tak cakap pasal Liga Super sangat. Dulu orang nak yang piala yang sangat bermakna untuk peminat di Malaysia ni ialah Piala Malaysia. Sebab kalau kau nak tahu macam mana prestige ni Piala Malaysia tu, bila start je kempen Piala Malaysia, fan penuh stadium. Kalau kau tengok Liga Super, biasanya tak ramai yang datang kan. Mungkin sejak JDT take over, dia bawa player-player yang besar, barulah Liga Super tu jadi macam the main championship dekat Malaysia ni. Sebab itu orang dulu tak kisah sangat pasal Liga Super. Okay, so kita tengok belakang dia. Yang aku agak terkejut dan agak kecewa sikit lah, ni belakang ni kosong lah. Belakang ni kosong gila. Dia cuma pakai base kain merah ni, kain Evo Dry tadi, tepi yang sama juga macam tadi depan tu, dan tiada apa-apa detailing kat belakang ni. Secara jujur lah, aku berharap kaki jersey kalau boleh tahun depan letaklah tulis 1923 ke, ada lining map Negeri Sembilan ke, ada bangunan Minangkabau ke, ada stadium Paroi ke kan, Paroi jangan main ke, sehati sejiwa ke. Tak kisahlah apa, asalkan ada sikit detailing kat belakang ni. Sebab rasa macam kosong lah, sayang lah. Design ni cantik, cuma belakang ni dia mesti ada sikit trim lah. Dan kat bawah ni pun kosong juga. Aku rasa lah, kalau tanya pendapat peribadi aku, penaja matrix tu boleh letak belakang lah. Ataupun visit Negeri Sembilan tu boleh letak kat belakang ni pun okey. Sebab dia macam kosong sangat. Sebab kalau player pakai, dia akan letak numbering sini dan juga lettering lah, nama player kan. Jadi taklah nampak kosong, tapi cuma detailing tu tak ada bagi aku. Dan yang kedua, sleeve sponsor tak ada. So aku rasa, kalau tanya aku lah, aku lagi suka kalau kedua-dua penaja ni duduk di sleeve sponsor. Tak perlu logo yang besar lah, macam Selangor punya kan. So kat belakang ni kosong, itulah aku rasa agak mengecewakan. Dalam dia pula, kalau buka dalam dia, tak ada apa, kosong saja. Tak ada patch tepi atau apa label langsung. Okay, so that's it lah aku punya review aku, sebab dah habis lah, dah buka semua. So ada orang banyak komplain, kata jersey mereka tak sampai lah. Jersey mereka dah order 3 minggu tak sampai. Jadi semalam kaki jersey dia dengan Negeri Sembilan FC, dia dah keluarkan satu memo ataupun gambar dekat IG. Dia keluarkan satu post dekat IG mereka, cakap yang mereka akan hantar nombor tracking number dekat email pembeli. Jadi korang boleh check korang punya email sama ada apakah status baju korang. Aku rasa akan sampai lah dalam masa dekat. Sebab Negeri Sembilan dia buat pre-order system yang tak ada jumlah. Jadi aku rasa kaki jersey tengah terkelumus lah nak menyiapkan permintaan peminat. Aku rasa ni antara jersey yang dapat sambutan yang luar biasa lah. Sebab kalau kau tahulah, Stadium Paroi tu kat luar tu orang jual ciplak macam kan. Selalu orang tak beli original, beli kat luar je. So bila dia buat macam ni, aku rasa membuat menjadi satu frenzy lah, orang berebut-rebut nak beli.
KJC juga menaja tim Perak, tapi berbeza dengan tim Negeri Sembilan, Perak dia ada jumlah dia. Kalau korang nak beli dekat website Perak FC, dia ada jumlah ada berapa yang tinggal. Negeri Sembilan tak ada, kau boleh order lagi selagi dia buka order tu. Jadi aku faham KJC tengah bertekuk lumus nak buat order peminat-peminat Negeri Sembilan. So kalau kau tanya markah yang aku boleh bagi, rata-rata peminat kata mereka sangat berpuas hati dengan design ni. Aku boleh bagi 9 lah, 9 out of 10 lah. That's it guys, terima kasih kerana menonton aku punya review jersey untuk kali ni. Aku berharap tahun ni Negeri Sembilan dia dah habiskan lah body 10 tahun ni. Kita dah cukup 10 tahun lah body kita mediocre ni. Harap tahun ni kita akan kembali menjadi elite. Sebelum ada JDT dah ada ATM dulu, Negeri Sembilan ialah satu powerhouse lah. Tapi ATM dia borong semua player Negeri Sembilan, Hi-O lah, Zal lah, dia beli kembar lah semua kan. So Negeri Sembilan dah terombang ambing sejak tu. Tapi tak apa, kita sebagai fan, kita just menyokong je lah. Harapan Negeri Sembilan FC ni, dia akan bergerak secara profesional dan lebih baik masa datang. So, jangan lupa untuk share konten aku ni. Tulis komen di bawah apa yang korang rasa. Kemudian, see you guys the next one. Jangan lupa subscribe per channel ni, aku memerlukan support korang. Okay, see you guys the next one. Peace.